Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain mengaku kaget dan tidak menyangka adanya peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna pada Jumat siang kemarin. Sehari sebelumnya, ia sempat berkomunikasi dengan Wali Kota Cimahi, bahkan menurut jadwal pada Jumat sore kemarin, seharusnya ada rapat paripurna pembahasan akhir dan pembulatan RAPBD 2021 Kota Cimahi. Namun, dengan adanya peristiwa tersebut, terpaksa diundur. Pihak DPRD Kota Cimahi tidak tahu dan tidak diikutsertakan dalam pembahasan terkait perizinan maupun pembangunan rumah sakit kasih bunda oleh wali kota Cimahi. Bahkan pihaknya belum pernah mendengar terkait perizinan tersebut karena merupakan program swasta sehingga wajar DPRD tidak mengetahuinya. Perizinan rumah sakit kasih bunda, ya, tapi detailnya kita nggak tahu sambil menunggu informasi resmi dari Para terkait ya, begitu saja. Pernah ada pembahasan tentang rumah sakit itu, kita? Tidak pernah, tidak pernah ada informasi tentang ini, ya. Kita tidak tahu bahwasanya akan ada. Pembangunan ataupun izin uh, pendirian. Sementara itu di kawasan Rumah Sakit Kasih Bunda yang berada di Jalan Cimin di Kota Cimahi, aktivitas masih terlihat normal seperti biasanya. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan diamankan bersama sembilan orang lainnya oleh KPK dengan dugaan suap terkait pengurusan izin pembangunan rumah sakit Kasih Bunda. KPK pun turut mengamankan uang yang totalnya 425 juta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.